Anda masih bersama kami pemirsa, warga mendukung pemerintah untuk menghidupkan kembali wisata Lawang Borotan lantaran dinilai sebagai bangunan bersejarah yang terletak di bagian samping Benteng Kuto Besar. Benteng Kuto Besar atau BKB merupakan bangunan bersejarah. BKB sendiri memiliki sejumlah pintu, salah satunya Lawang Borotan yang memiliki sejarah tersendiri. Saat ini kawasan Lawang Borotan menjadi tempat parkir umum dan ditumbuhi tumbuhan liar. Akar menjuntai menutupi bagian gerbang setinggi kurang lebih 7 meter hampir merusak bangunan asli Lawang Borotan. Pemerintah Kota Palembang sendiri berencana akan menata kembali Lawang Borotan menjadi salah satu destinasi wisata bernuansa heritage. Ibrahmi, salah satu warga sekitar yang sehari-hari berjualan di Lawang Borotan, mendukung program pemerintah Kota Palembang untuk menghidupkan kembali wisata Lawang Borotan. Kalau saya, tadi senang pernah, karena diusulkan juga kan ke sumber wisata dulu. Sampai-sampai, kalau di wilayah wisata kemarin itu, kalau memang bagus kata bang, aku bikinkan posko di sini untuk kamu jaga aja. Orang yang senior masih banyak, Pak, aja, jangan saya. Kan, lagi katanya, kalau nak dibikin wisata bagus. Jadi ada maksudnya penduduk sini ada yang jaga, ada yang pelihara, maksudnya yang udah lama-lama. Saiful, driver ojek online ini mengaku menjadikan pelataran Lawang Borotan menjadi tempat beristirahat sambil menunggu orderan. Saiful juga mendukung pemerintah untuk kembali menghidupkan wisata Lawang Borotan agar wisata di Palembang semakin berkembang. Nongkrong-nongkrong. Kami sebagai driver ini tempat-tempat mencari orderan. Oke. Kak, ini kan bakal jadi tempat wisata nih rencananya, Kak. Nah. Tanggapan kita, Kak, sedikit, Kak, sebagai masyarakat. Oh, lebih bagus itu. Tempat nongkrong-nongkrong pariwisata supaya Palembang ini supaya lebih maju lagi, kan. Sementara itu, Teddy menambahkan agar wisata Lawang Borotan juga diramaikan dengan adanya UMKM sehingga lokasi yang setiap hari terlihat sepi ini dapat ramai. So kan dibikin cak kafe yang itu tempat nongkrong anak muda. Kalau bisa ada live musiknya itu lebih bagus untuk ngidup ke di sini. Lutfi Pal TV.